Pasiop Yon Marhan Lan 1 Kapten Marinir Santri Mada Sebasitepu mewakili Danyon Marhan Lan 1 Letkol Marinir Farik mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan dan Kamtipmas di wilayah Kecamatan Medan Belawan yang dipimpin oleh Camat Medan Belawan Ahmad. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi pembangunan dan kondisi Kamtipmas tahun 2020 dan untuk perencanaan 2021. Seluruh peserta yang hadir diharapkan membuat usulan beberapa grand design pembangunan untuk diajukan kepada pemerintah Kota Medan yang baru terpilih pada pilkada lalu, agar pembangunan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat Kecamatan Medan Belawan. Kalau di Belawan ini, secara harfiah kita melihat ada masukan-masukan tadi kepada kita dari pemerintah kecamatan ini beserta dengan Polri, bagus sekali, benar sekali masukan dari masyarakat. Nanti adakan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda kita melalui nantinya kita usulkan yaitu BLK, Balai Latihan Kerja, dan masyarakat di Belawan ini juga para pemudanya ingin bekerja, start pendidikannya yang memang banyak yang putus sekolah, kita akan usahakan sama Bapak Wali Kota itu adanya paket C, paket B, nanti kita akan usulkan sehingga mereka ini para pemuda di Belawan yang katanya sering mengadakan keributan-keributan dan ini akan terhindar daripada keributan-keributan di masa akan datang. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsawaran Sitorus melaporkan.